rencananya dulu wastafel, tapi karena menghemat biaya akhirnya kita pilih colok. Pagi netizen, ketemu lagi dengan saya, mantan calon presenter TV yang gak pernah lolos casting. Berusukan inovasi kulit cinta kali ini tentang wastafel kreatif paling murah sejagat raya. Cek 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 cekidot. Oh iya pak, bisa dijelaskan awal mula muncul ide pembuatan wastafel dari corong gas ini pak? Disuruh membuat cucian tangan dengan dana yang minim, akhirnya kita berinisiatif membuat cucian tangan dengan memakai ini corong gas pak ya. Kalau di tempat saya di desa itu corong gas namanya. Untuk minyak tanah biasanya gitu? Iya untuk minyak tanah. Nah, ini kenapa pilih corong pak? Ya karena langsung jadi dan lebih hemat gitu? Iya lebih hemat, kemudian kita tidak bisa terlalu makan banyak biaya, cukup sekrup atau baut saja sudah dia nempel. Jadi bisa untuk apa? Memberikan inspirasi untuk tempat lain juga gitu? Iya. Ini habis berapa pak satu titik ini pak? 10.000? Ini 7.000 mas. Satu titik 7.000 ya? Iya satu titik 7.000. Berarti bisa berkali-kali lipat dibandingin kita beli wastafel. Wastafel ya. Rencananya dulu wastafel, tapi karena mempercepat waktu, kemudian menghemat biaya, akhirnya kita pilih corong. Oke, matur.